Halo Sobat Dolan semuanya. Sekarang ini Mas Dolan lagi berada di kawasan Kota Lama Semarang. Dan Mas Dolan mau kuliner di Sego Banjakan Pawone Simbah. Ini dia lokasinya. Tadi Mas Dolan sudah parkir ya, di sebelah sana parkirnya, parkir motor. Kemudian lokasinya adalah ini, Sego Banjakan. Ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Langsung saja yuk kita masuk ke dalamnya. Ini adalah suasana lokasi parkirnya ya guys. Parkirnya cukup luas. Di dekatan parkir ini juga banyak kuliner. Salah satunya ini adalah ini Store Mixway. Kemudian di belakangnya juga itu ada pusat oleh-oleh. Pokoknya di parkiran ini juga banyak warung-warung berjualan makanan. Oh ya, Sego Banjakan Pawone Simbah ini adalah sebuah restoran yang mempunyai konsep itu prasmanan, alias kalau kalian beli makanan di sini itu ngambil sendiri sepuasnya. Nah, ini langsung saja yuk kita masuk ke dalamnya. Untuk lokasinya sendiri itu berada di lantai 2 ya guys. Dan ini aku sudah berada di dalam restoran Sego Banjakan Pawone Simbah. Suasananya itu Jawa banget ya. Bangku-bangkunya itu dari kayu yang dengan warna furniturnya itu warna coklat tua. Kemudian ada beberapa yang warna-warni hijau dan merah. Di samping kasir ini ternyata banyak jajanan zaman dulu guys. Ini aneka permen di dalam toples-toples gitu loh. Kemudian ini ada cemilan-cemilan juga. Nah, ini dia. Ini aneka permen, permen Davos. Ini pokoknya permen tahun zaman dulu lah. Kalau kita kecil, zaman kecil itu pasti hafal dan mengenal permen-permen di dalam toples-toples ini. Unik ya. Ternyata zaman sekarang masih ada loh permen kayak gini. Ini adalah suasana dapurnya. Dapurnya itu open kitchen. Di sini bisa terlihat. Dan ini adalah menu makanannya, guys. Makanannya itu prasmanan. Kemudian di sini ini ada apa sih ini? Pisang karamel, kemudian gorengan. Ini ada aneka sambal, guys. Ada lalapan juga. Dan ini adalah lauk-lauknya. Di sini tersedia aneka macam makanan deso. Pokoknya di sini banyak banget pilihannya, dari opor, kemudian oseng-oseng macam-macam lah, ada bihun, ada gere, ada lodeh, ada mie, ada oseng pare, ada orek tempe, ini ada ikan pindang, ada jamur, ada sop, ada asem-asem, ada pepes, pokoknya komplit banget. Ada ayam goreng juga, ada ikan nila, ada lele mangut juga. Nah ini loh, lebih jelasnya itu menunya ada di papan di bagian atas ini, tinggal baca aja. Keren ya, di sini konsepnya prasmanan, kita tuh bebas mau ngambil apa aja. Kemudian nanti kasirnya itu mendata, mengecek atau menulis pesanan kita. Nah, ketika kita sudah selesai baru deh kita membayar di kasirnya. Di sini juga terdapat aneka barang-barang jadul nih. Ini ada motor, apa sih namanya? Itu motor jadul ya. Ada sepeda unta juga, ada kaca. Bahkan dekorasinya itu juga ada piring-piring seng gitu loh. Kemudian kayak jendela-jendela warna-warni kayak zaman dulu. Nah, ini aku berada di area VIP atau area AC. Untuk tempat makannya itu ada dua ini ya lokasi. Yang pertama ini di sini yang VIP, dingin di sini pasti ya. Kemudian yang di luar tadi yang deket dapurnya itu pakai kipas aja. Dan semuanya itu luas banget. Di dalam yang ruangan VIP ini juga dekorasinya cakep ya. Nih lihat nih, banyak hiasan-hiasan di dindingnya. Kemudian temboknya itu dibiarkan mengelupas gitu loh, jadi terkesan natural banget. Kemudian di area luar juga di dekat open kitchennya
Di sini terdapat aneka minuman yang kalian bisa pesen juga. Di sini minumannya juga bermacam-macam ya, dari kayak model wedang jahe, lemon tea, kemudian ada wedang rempah, ada minuman jadul juga seperti limun, kemudian sarpanela juga. Nah, ini dia menu yang aku ambil, guys. Kebetulan aku tuh belum sarapan. Ini aku ambil nasi banyak. Kemudian ada sayur godong telo yang disantan, telur balado. Kemudian aku ambil juga lodeh satu mangkok kecil. Untuk minumnya aku pesen teh manis anget. Untuk tehnya ini gede banget loh, guys, porsinya. Karena dia pakai cangkir yang hijau gitu, yang seng hijau kayak zaman dulu itu loh. Ini aku lagi makan ya, guys. Ini bener aku tuh lapar, belum sarapan, dan ini tuh jam 10:30 siang. Untuk sayur daun singkongnya yang disantan ini menurut aku enak sih bumbunya. Cuman untuk daunnya itu dia bukan daun yang muda. Kalau di kampung emak aku tuh masak daun singkong itu pasti ngambil yang muda, yang pucuk. Jadi enak, empuk gitu. Kalau ini agak sedikit keras, tapi untuk rasa santannya, kuahnya itu enak. Sementara untuk lodehnya mantep sih, isiannya juga banyak, macem-macem lodehnya, kemudian kuahnya itu mantep rasanya. Untuk baladonya samalah standar kayak telur balado di warung-warung pada umumnya. Selesai aku makan, sebelum ke kasir ini aku pesen leker, guys. Mau aku bawa pulang. Ini aku pesen yang isiannya coklat sama pisang. Dan untuk pembuatannya itu bisa dilihat langsung di sini. Mbaknya kayaknya grogi deh. Aku liatin, kemudian aku video. Maaf ya mbak. Tapi mbaknya manis kok, cantik. Oh ya, Pak Komen, terima kasih banget buat kalian semua, buat sobat dolan semua yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video kuliner ini bermanfaat buat kalian semua. Dan buat kalian yang lagi ke Semarang, lagi jalan-jalan di kota lama, jangan lupa mampir di Sego Bancaan Pawone Simbah. Di sini kalian bisa ngambil makanan sepuasnya dengan cita rasa masakan desa yang sudah jarang ditemui. Dan dijamin kalian pasti bakal balik lagi, karena memang tempat ini sangat nyaman buat bersantai bareng keluarga, rombongan, atau bestie kalian. Jangan lupa ya, kalau kalian itu suka dengan video ini dan dirasa video ini bermanfaat, kasih like, komentar. Dan bagi yang baru nemuin channel Dolan Bareng Aji, boleh kok di subscribe supaya channel Dolan Bareng Aji ini makin berkembang kayak channel-channel yang lainnya. Dan ini aku sudah di kasir, guys, nanti aku setel ya harganya. Ini adalah total semuanya aku makan di
sego bancaan pawone simbah guys. Untuk nasi sayur itu 8.000. Aku tadi ambil nasinya banyak, kemudian dapat aku ambil dua sayur yang porsinya juga banyak, yaitu sayur lodeh sama sayur daun singkong. Kemudian untuk telur balado satu itu 13.000. Agak mahal ya, padahal kalau lele itu 14.000. Cuman kacek berapa? Lele berapa ya dulu aku? Kalau nggak salah, kalau nggak 14 itu 17.000. Lele ini, lele mangut itu gede banget. Mendingan ambil lele sekalian ya tadi ya, kacenya sedikit. Kemudian untuk teh manisnya 7.000, totalnya 28.700, ada pajaknya 2.870. Kemudian aku tambah leker, satu leker itu satu leker dua rasa itu 8.000. Jadi total habisnya semuanya aku adalah 40.500. menurut aku enggak mahal, tapi yang enggak murah, cukupan lah, masih terjangkau.